Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Mandiri Plafon. Pada kali ini akan mereview pemasangan plafon PVC untuk dapur. Dapur merupakan ruangan yang penting bagi setiap hunian karena membuat kita nyaman untuk kegiatan apapun, terutama memasak dan kegiatan lainnya berhubungan dengan dapur. Jadi sebaiknya didesain semaksimal mungkin supaya para ibu-ibu atau bapak-bapak yang berkegiatan atau beraktivitas di dapur itu bisa nyaman. Ini plafon PVC untuk dapur ya. Didesain semaksimal mungkin. Oke. Karena plafon PVC merupakan faktor utama penentu daripada sebuah ruangan. Ruangan tampak eksklusif, tampak mewah dengan hadirnya plafon PVC atau plafon lainnya. Ini ya. Ini sambungannya untuk menyambung list figuranya ini seperti ini ya. Sisa potongannya itu miring. Kan enggak kelihatan itu ya. Nah, cara memotongnya ini tutorialnya sudah ada ini. Untuk pemasangan list PVC list figura. Oke, jangan lupa ketik subscribe, juga tombol notifikasinya, tombol lonceng untuk dapat mendapatkan video-video terbaik dari kami channel Mandiri Plafon. Ketik subscribe, lonceng, serta like, komen, dan share. Oke, masih bersama kami channel Mandiri Plafon. Ini dengan motif kotak-kotak milenial, silver milenial. Oke, dengan drop bawah itu 50 cm dan naiknya sekitar 30 cm karena ini ada talangnya ya, untuk disesuaikan dengan lokasi. Ini model drop up, drop up nganu bumpet ora siling. Nah, ini desain daripada plafon PVC untuk dapur. Ini sangat luar biasa ini ya. Itu yang bawah menggunakan sisa-sisa waste bahan supaya lebih hemat. Untuk yang bawah itu, untuk yang garis-garis itu menuju ke sini karena waste daripada ruangan lain. Untuk yang coklat 30 juga waste daripada ruangan lain. Oke. Untuk yang ini utuh, ini 160 berarti membutuhkan 8 lembar. Ini persis 160 untuk ke motif kotak-kotaknya. Ini sangat istimewa, biar nyaman para ibu-ibu muda atau siapa aja memasak di dapur bisa nyaman. Oke, ini ya, ini untuk ruangan, spesifikasi ruangan 2 meter 10 cm kali 3 meter 60. Jadi untuk atasnya ini bahannya memakai yang panjangnya 4 meter, jadi base-nya cuma 40 cm ya. Oke, masih bersama kami channel Mandiri Plafon. Jangan lupa ketik subscribe, like, and comment. Oke, ini dengan kombinasi list figura karena sisa tadi juga list PVC. Nah, sangat mewah sekali ini ya.
sangat presisi. Wah, hebat, milenial nih motifnya. Untuk yang kotak-kotak ini silver, oke. Terima kasih. Dukung kami. Nah, sekali lagi jangan lupa ketik subscribe juga tombol notifikasinya, oke. Mantap nih. Dari kami channel Mandiri Plafon, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.